Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini, mari menutup hari bersama Tuhan. Pada masa perang, seorang pria Amerika nyaris membunuh seorang wanita. Wanita tersebut adalah orang Vietnam. Dan ketika bom kimia mulai dijatuhkan dari pesawat orang Amerika tadi, ia sedang berusaha menyelamatkan diri. Barangkali Anda pernah melihat foto tokoh perang Vietnam, Kim Pham, wanita yang lari ketakutan meninggalkan desanya, berharap dapat menyelamatkan diri dari bom kimia yang sempat membakar kulitnya. Pria di pesawat itu adalah John Plummer. Karena merasa yakin bahwa tidak ada penduduk di desa tersebut, ia memerintahkan penyerangan itu. Menurut sebuah cerita dalam Minnesota Christian Chronicle, sejarah Kristen Minnesota, Kim Pham diundang ke Washington tahun 1996 untuk berpidato di Monumen Veteran Vietnam. Dalam pidatonya, ia mengatakan akan memaafkan pilot pesawat yang mencelakainya seandainya mereka bisa bertemu. Luar biasa. Ternyata John Plummer berada di antara para hadirin. Ia mendengar bahwa Kim akan berpidato di sana, sehingga ia pun datang untuk mendengarkan pidatonya. Setelah acara usai, keduanya pun bertemu. Plummer berulang kali berkata, maafkan saya," jawab Kim. "Tidak apa-apa, saya memaafkanmu." Bagaimana Kim bisa memaafkan orang yang seharusnya bertanggung jawab atas cacat yang dialaminya seumur hidup? Kim sudah menjadi Kristen saat Perang Vietnam terjadi. Demikian pula dengan John. Karena itu mereka mengerti tentang pengampunan. Bagaimana memberi dan menerima pengampunan. Mereka telah diampuni oleh Yesus dan mereka membuat siklus pengampunan itu terus berputar. Bagaimana dengan kita? Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pemberi. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 12-13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapa, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami sekali lagi melalui firman-Mu,
bahwa kami dipanggil untuk mengenakan belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling mengampuni. Kami memohon belas kasih-Mu agar Engkau membimbing kami dalam menjalani hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Bantulah kami untuk hidup dalam rasa syukur sudah diampuni dan mau mengampuni. Tuhan, kami sadar bahwa dalam hubungan dengan sesama manusia, tidak sedikit kami menghadapi konflik dan ketidaksempurnaan. Kami memohon kebijaksanaan dan kelembutan hati untuk dapat saling mengampuni, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Bantu kami untuk hidup dalam damai dan kasih, meskipun sulit. Engkau yang paling tahu, Tuhan, mungkin di antara kami ada yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya hidup dalam kebencian atau kepahitan dengan keluarga, teman, saudara, hamba Tuhan, pelayan, atau pasangan kami. Kami memohon Engkau yang memproses hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, sehingga suatu hari nanti kami mampu mengampuni seperti Engkau mengampuni. Malam ini kami membawa waktu istirahat kami. Kiranya kami dapat menggunakan waktu istirahat dengan cukup dan esok hari kami bangun dengan tubuh yang dikuatkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamri. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.